Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Daniel Pancing. Baik, dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin. Baik, teman-teman, di depan saya ada joran lagi, dan ini juga salah satu produk terbaru ya dari brand peralatan pancing, yaitu Elito. Dan kali ini seri joran Galatama, teman-teman ya. Jadi joran ini diberi nama Elito Izanami Attack. Nah, ini ada beberapa size ya, ukuran untuk panjang. Dan ini ada panjang 180, 165 ya. Dan juga ada beberapa yang sudah saya buka. Nanti kita coba lihat jorannya seperti apa. Dan saya coba buka yang 180 ya, dan ada juga LB ya. Untuk pilihan LB nya ada beberapa pilihan, teman-teman ya. Jadi untuk penampakan luarnya seperti ini ya, Izanami Attack Elito. Oke, langsung saja kita buka seperti apa penampakan jorannya. Oke, teman-teman, jadi penampakan jorannya seperti ini. Dia American style ya, atau full busa untuk di bagian butt, bagian gagangnya. Oke, langsung kita bahas ya di season pertama di bagian bawah. Jadi di joran Elito Izanami Attack ini, dia full busa, teman-teman, seperti ini, menggunakan motif camo ya. Ini berwarna merah hitam seperti ini ya. Di bagian bawah ada aksesoris aluminium. Ini berwarna merah, full busa. Yang pasti untuk di rear seat dia sudah Fuji, untuk rear seatnya sudah Fuji. Nih, teman-teman bisa lihat ya, sudah Fuji rear seat. Ini sistem penguncian rail dari atas seperti ini ya, bermotif karbon ini, teman-teman ya. Oke, saya coba bacakan untuk spesifikasinya. Ini Izanami Attack 602 ya, atau 180 cm, 8 sampai 17 lips LBS, high technology carbon solid konsep. Dan untuk max drag dia bisa 12 kg. Teknologi from Japan, Fuji, dan yang pasti ada bendera Indonesia. Cintai produk dalam negeri, teman-teman. Seperti ini. Nah, ini. Oke. Kita ke atas langsung. Di sini ada sentuhan warna merah sedikit ya, dan ada satu ring di bagian season pertama, dan sudah Fuji juga untuk ringnya, teman-teman ya. Ini sudah Fuji, dan wow, sudah Fuji Alconet, teman-teman. Untuk ringnya sudah menggunakan Alconet ring Fuji seperti ini. Mantap. Ada satu ring di bagian bawah, K-series ini ya, untuk ringnya. Ke atas joint shock. Nah, ini untuk bagian bawah ya, kurang lebih panjang di bagian bawah 90 cm, teman-teman. Jadi season pertama ini kurang lebih panjangnya 90 cm ya. Oke. Dan memang diteruntukkan untuk seri Galatama. Jadi di joran ini sudah dilengkapi stopper joran, ada di dalam sini, teman-teman bisa buka di bagian bawah ini, bisa dibuka. Nah, ini ada pada bagian dalam jalu atau stopper joran, bisa dipasang di sini ya. Oke, seperti ini. Ah, ini teman-teman sudah dipasang stopper jorannya, jalunya. Oke.
Lalu lanjut kita ke bagian atas ya, top section. Yang pasti seperti saya bilang tadi sudah menggunakan blank carbon solid. Jadi memang di bagian atas dia sudah menggunakan solid carbon padat. Dan untuk ringnya Fuji. Ya, teman-teman, sudah full Fuji ya dan Alconet. Mantap. Rear seat sudah Fuji, ringnya juga Fuji Alconet, teman-teman. Dan yang saya agak bengong nih harganya murah, teman-teman. Dibekali ring Fuji Alconet, ring guide, tapi harganya nggak nyampe 300 ribuan sih ya. Kalau saya cek, mungkin di toko-toko online ada juga yang jual 300 ribu ya. Tapi ini harganya nggak nyampe 300 ribuan yang pastinya ya. Karena stok di saya ada panjang 165-180 dan ada beberapa size pilihan ya untuk LB. Jadi kebetulan ini udah saya buka seperti ini. Ada warna oranye hitam untuk bat di bagian bawah ya, dan ada merah hitam pilihannya seperti ini. Elito Izanami Tech. Dan ini ada panjang 165 817 LB, lalu 165 715 LB, dan 180 715 LB, teman-teman. Dan ada juga yang 20 LBS ya. Nah, kebetulan 20 LB-nya tidak saya bawa, ada di toko ya, di kios. Saya hanya bawa 4 ukuran ini. 165 180 15 dan 17 LB, teman-teman ya. Izanami Attack. Keren. Harganya yang pasti nggak nyampe 300 ribuan, tapi mungkin kembali lagi di beda tempat, beda daerah, harga berbeda, teman-teman ya. Mungkin beda distributor atau suppliernya. Ya sah-sah saja, teman-teman, nggak usah bahas itu, nggak remumet. Oke, jadi kita lanjut ke bagian top section, bagian atas. Yang saya sebutkan sudah menggunakan full Fuji Alconet untuk di ring. Dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ring guide pada bagian top section, satu di bagian bawah. Ada 7 ring guide di joran Elito Izanami Attack, teman-teman ya. Saya coba pasangkan. Oh, saya coba timbang dulu untuk beratnya. Ini yang panjang 180, teman-teman, yang 817 LB. Kita timbang beratnya. Label saya angkat. 167 gram untuk beratnya, 167 gram. Tidak terlalu berat juga ya, karena memang ini berbahan solid carbon, teman-teman. Jadi seperti ini penampakannya. Oke. Ini buat mancing-mancing galatama, teman-teman yang hobi mancing galatama glosor, ikan patin, ikan lele, ikan mas, recommended. Ini bisa dijadikan salah satu pilihan referensi, siap untuk betot babon, teman-teman. Babon ikan yang pastinya. Babon lele atau babon mas, teman-teman, maksud saya. Saya coba bending ya, tapi saya coba bending tidak menggunakan bagian bawah karena sempit ruangan. Jadi seperti ini bendingan di 17 LB, teman-teman ya. Nah. Oke. Bisa terlihat. Ini mantap powernya. Nggak usah ragu buat geret babon, teman-teman. Elito Izanami Tech. Mantap, keren. Saya rasa juga bisa digunakan ya. Nah, buat teman-teman yang hobi mancing di saltwater atau di laut, bisa buat mancing dasaran ini, atau mancing tajur menggunakan umpan udang hidup, karena memang batnya panjang. Jadi teman-teman bisa taruh di paralon ya, biasanya di kapal disediakan paralon untuk meletakkan joran. Ini bisa karena aman, sudah menggunakan ring guide Fuji, teman-teman, dan Fujinya Fuji Alconet. Wow, mantap. Harganya gila nih, ini murah, ini murah, teman-teman. Alconet tapi nggak nyampe 300 ribuan, luar biasa. Elito Izanami Attack.
Oke ya, teman-teman, mungkin hanya ini saja yang bisa saya review di kesempatan kali ini. Salah satu produk dalam negeri yaitu Joran Elito Izanami Attack. Salah satu produk terbarunya di seri Galatama. Bendera Indonesia, teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman ya yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak video saya di kesempatan kali ini, dan dukung terus channel saya ini agar kedepannya bisa lebih berkembang lagi dan saya lebih bersemangat lagi membuat konten buat teman-teman semua mengenai hal piranti peralatan pancing dan produk-produk terbaru yang ready di saya di Daniel Pancing yang pastinya. Dan buat teman-teman di seputaran Bandar Lampung yang belum tahu alamat kios atau toko saya, jadi alamat bertempat di Jalan Ari Praman Hakim, kalau dari Jalan Pangeran Antasari sebelum Sekolah Tunas Mekar Indonesia ya, tepatnya di depan Pangkalan Pasir. Dan buat teman-teman di luar Bandar Lampung yang ingin PO, ingin membeli joran ini, teman-teman nanti bisa hubungi saja kontak yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman di seputaran Bandar Lampung, monggo merapat langsung saja ke Daniel Pancing yang pastinya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap salam Wani Boncos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.